Saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas sore ini. Kami terhubung dengan Brigadir Treslinda dari ANTMC Polri yang kini berada di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Selamat sore, Brigadir Treslinda. Silakan dengan laporan Anda. Ya baik, terima kasih Judo dan selamat sore pemirsa Sindo. Saat ini arus lalu lintas di kawasan Kuningan ini nampak dalam keadaan ramai lancar. Kita dari arah Semanggi yang akan mengarah ke Pancoran mengalami perlambatan kecepatan di antrian traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan 30 sampai dengan 40 km per jam. Dari arah Rusuna Said yang akan mengarah ke Pancoran juga dalam keadaan relatif lancar. Kemudian untuk arus lalu lintas yang akan mengarah ke arah Kuningan dari arah Pancoran sedikit mengalami perlambatan kecepatan pada pekerjaan halte busway di kawasan Pancoran ini, sehingga memang terjadi penyempitan badan jalan sehingga membuat terjadi kepadatan kendaraan. Namun selepas proyek pembangunan halte busway, lalu lintas dapat melaju dengan kecepatan normal. Kemudian untuk lalu lintas yang akan mengarah ke arah Rusuna Said dan yang akan mengarah ke Warung Buncit, saat ini juga dalam keadaan ramai lancar, tidak ada hambatan pada sore hari ini. Dan saat ini juga sudah ada anggota kami di lapangan. Harapan kami Anda dapat mengikuti arahan dan petunjuk petugas kami yang berada di lapangan guna mengatur jalannya arus lalu lintas di kawasan ini. Dan juga pemirsa, kami harapkan Anda untuk selalu mematuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang ada dengan tidak melawan arus lalu lintas. Dan untuk mengupdate informasi-informasi tentang arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 15669 atau melalui SMS Center kami di 9119. Demikian Brigadir Treslinda melaporkan kembali ke Yudo. Silakan. Terima kasih Brigadir Treslinda atas laporannya langsung dari kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali, salam presisi.